Dari Jawa Timur, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura selalu menjadi daya tarik warga Surabaya untuk menghabiskan waktu ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Menyajikan pemandangan indah di kala sore, kawasan jembatan terpanjang di Indonesia ini memiliki sejumlah lokasi untuk nongkrong. Tempat yang paling viral di media sosial yaitu Suramadu Viewpoint yang terletak di pintu air. Dari tempat ini pemandangan langsung ke laut dan bentangan jembatan Suramadu. Buat tenang, kayak jadi adem aja kalau di pinggir laut gitu, Pak. Adem gitu ya. Sudah sering di sini, Mbak? Belum sih, baru pertama kali. Selain warga, sejumlah orang tidak ingin melewatkan suasana ngabuburit di jembatan Suramadu dengan membuat konten. Tim Liputan, CNN Indonesia.